Menindaklanjuti laporan adanya keberadaan harimau dari masyarakat, BKSDA Merangin dengan sigap langsung turun ke lokasi. Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan, pihak BKSDA tidak menemukan keberadaan jejak harimau. Beberapa waktu terakhir ini, cukup banyak masyarakat ataupun pemerintah desa yang melaporkan keberadaan harimau yang mendekati pemukiman ataupun perkebunan warga. Dari beberapa laporan tersebut, pihak BKSDA Merangin sudah melakukan tindak lanjut dengan turun langsung ke lapangan. Selama 3 hari, sejak 26 hingga 29 Oktober 2021, pihak BKSDA turun ke Kecamatan Jangka Timur, mendatangi desa-desa yang warga atau kepala desanya melaporkan keberadaan jejak harimau. Setelah dicek langsung ke lapangan dan mengkonfirmasi kebenaran jejak keberadaan harimau tersebut, belum bisa dipastikan adanya kebenaran di kawasan tersebut. Tim BKSDA bersama Polsek dan Koramil Jangkat yang turun ke lokasi, setelah melihat beberapa jejak yang dilaporkan, menemukan jejak tersebut merupakan jejak tapir dan juga jejak macan dahan. Serta hasil konfirmasi dengan warga yang mengaku melihat keberadaan harimau, warga tersebut juga mengaku tidak melihat dengan jelas apakah itu harimau atau binatang lain. Lokasi ternyata tidak membuktikan bahwa itu jejak harimau. Diduga jejak yang kita identifikasi dan kita teliti sesuai dengan kajian-kajian atau sepengetahuan kami yang ada di panduan tentang harimau, itu diduga jejak tapir dan macan dahan. Walaupun jejak keberadaan harimau tersebut belum dapat dipastikan, warga setempat juga diminta untuk waspada karena lokasi desa maupun perkebunan warga di Jangka Timur berdekatan langsung dengan Taman Nasional Kerinci Sebelat, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya keberadaan harimau beruang serta binatang buas lainnya. Reko Saputra, JEK TV melaporkan.